Kembali lagi di channel FF Wijaya. Oke, guys. Oke, kembali lagi di channel FF Wijaya. Kali ini saya tidak melakukan video atau membuat video yang lucu-lucu atau eksperimen. Kali ini saya akan memberi tutorial cara mendapatkan paket gratis di HP Xiaomi, ya guys. Oke, hanya di HP Xiaomi. Oke. Sini saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 5A. Jika kalian pengguna Xiaomi lain bisa. Oke, saya tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak untuk kalian, ya guys, ya. Tapi aku jujur sehari-hari saya pakai pakai gratis ini karena gampang sekali, ya guys, ya. Oke, langsung saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan like itu juga gratis. Oke, dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian sudah mensupport channel ini dari nol, ya guys, ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kalian, jika kalian mempunyai dua kartu SIM, kalian bisa melihat di setelan kalian, ya guys, ya. Kalian mau pakai kartu SIM 1. Kalau saya sih makainya SIM 1, ya guys, ya. Oke, kita pencet kartu SIM. Nanti kalau kartu SIM 1 kalian misalnya apa, pencet aja internetnya XL. Saya pakai XL kartu SIM 1 saya, ya guys, ya. Oke, kalian nggak tahu saya. Oke, saya nggak tahu kalian pakai apa. Oke, jamin aja kayak ini, kita kembali. Yang pertama itu tekan mode pesawat, guys. Mode pesawat. Oke, jika sudah, nanti akan sinyal yang ada dua SIM itu nanti akan hilang menjadi gambar pesawat, guys. Oke. Yang kedua, menuju ke telepon. Nah, oke, kita sensor saja ini. Kita ketik bintang pagar 4636 pagar bintang. Oke. Kodenya itu bintang pagar 4636 pagar bintang. Oke. Nanti akan keluar gambaran seperti ini menguji. Oke. Karena saya memakai SIM 1, kalian pencet aja informasi telepon 1. Oke. Di sini nanti ada setel jenis jaringan yang disukai. Daya radio seluler, volte disediakan, SMS, banyak pokoknya, guys. Oke. Yang pertama kalian cuma mengubah setel jenis jaringan yang disukai. Oke, kita pencet cari yang paling bawah, guys. Unknown. Oke. Jika sudah di unknown, kita tinggal menghidupkan daya radio seluler. Oke. Daya radio seluler. Nanti jika sudah kayak gini, kita pencet titik 3 yang di bawah ini, guys, yang bacaannya lainnya. Oke, kita pencet dan kita aktifkan sambungan data. Tunggu beberapa detik. Oke, sudah hidup. Nanti kita lihat data terkirim. Pesan data terkirim 90.847 paket kayaknya. Data diterima 48.252 paket. Oke, kita kembali saja. Kita coba ke WA. Oke, kita cari di grup alumni Nambi. Oke. Oh ya, mungkin jika kalian masih pertama kali nyoba, kalian harus menunggu, ya, lumayan lah sekitar 10 atau enggak 5 menitan, guys. Oke. Kita tunggu saja. Yes. Oke, kita tunggu saja karena ini lama, guys. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis, coy. Oke, ini bukan tiket, guys, ya. Pokoknya aku setiap kali pakai paket gratis ini. Aku tahunya dari temen, harus ya kan di YouTube. Oke, saya tutorialkan kembali, ya, guys. Terus kita kembali. Oke, kalian bakal ngeliat sendiri nanti. Nah, ini lama, guys.
Oke, okay, ada. Oke. Okay. Dan chatnya bisa dikirim, guys. Oke. Okay. Berarti ini tidak clickbait, guys ya. Ini beneran, guys. Kalian bisa ngelihat ntar saya nggak bakal nge-skip video ini biar kalian tahu bahwa ini bukan clickbait, guys. Oke. Okay. Mungkin segitu aja videonya. Oh ya, kelemahannya juga, guys. Aku lupa ngasih tahu kelemahannya. Kelemahan di paket gratis ini adalah apa ya? Jika tidak bisa membuka YouTube, guys. Oke. Okay. Kenapa tidak bisa membuka YouTube? Bisa sih, tapi jika kalian buka YouTube, kalian memilih video orang di sana atau video saya, bisa sih bisa. Kalau kalian skip gitu videonya, nanti bakal paket gratisnya bakal nge-lag, guys. Nge-lag cuma di YouTube aja ya. Cuma di WA dia enggak. Dan kelemahan di WA dia tidak bisa membuka foto atau video orang yang buat di status. Bisa sih, tapi cuma jarang ya, guys ya. Kalau hoki ya bisa. Oke, mungkin segitu aja videonya dari FF Jaya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe.